Media Suara Semesta, edisi hari ini tanggal 21 Februari 2022, dengan mengetengahkan informasi tentang hari ini Jembatan Dusun 1 Desa Naga Kesiangan mulai dikerjakan perbaikannya. Setelah sekian lama Jembatan Desa Naga Kesiangan tidak optimal fungsinya yang disebabkan tiang tambahan penyangga hanyut diterjang derasnya air ketika banjir setahun yang lalu, ini akan diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Sesuai informasi dari pekerja yang sudah berada di lokasi jembatan, hari ini jembatan yang ada di Dusun 1 Desa Naga Kesiangan mulai diperbaiki. Sesuai informasi dari pekerja yang sudah berada di lokasi jembatan, hari ini jembatan yang ada di Dusun 1 Desa Naga Kesiangan mulai diperbaiki. Masyarakat senang, khususnya masyarakat Dusun 1 Desa Naga Kesiangan, dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai. Mereka mengatakan pembangunan di masa kepemimpinan Dambaan itu nyata dan dapat dirasakan. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, pimpinan Haji Dharma Wijaya dan Adlin Yusri Tambunan. Kami mewakili Desa Naga Kesiangan, khususnya Dusun 1, merasakan atas pembangunan yang Bapak lakukan, dan kami berdoa untuk kesehatan, keselamatan, serta senantiasa mendapat curahan hidayah Allah dalam memimpin kami di tanah bertuah, negeri beradat ini, ucap emak-emak Dusun 1 Desa Naga Kesiangan, Senin 21 Februari 2022. Kami tahu jiwa dan raga serta kasih sayang Bapak bertuah tercurah kepada kami rakyat Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga di mana-mana Bapak Bupati dan Wakil Bupati selalu ditaburi dengan ucapan terima kasih oleh warga masyarakat, ungkap mereka. Khusus Dusun 1 dan umumnya Desa Naga Kesiangan tidak ingin berpisah lagi dengan pimpinan Dambaan. Kedepannya selagi bisa, kami tetap inginkan Bapak berdua terus memimpin Kabupaten Serdang Bedagai, kata mereka. Di kesempatan ini kami juga berharap kiranya jembatan tersebut ditambah portal untuk kapasitas angkut sehingga kuat dan mampu bertahan cukup lama, usul mereka. Melalui media Suara Semesta ini, kami mempromosikan kinerja Bapak Bupati dan Wabub Dambaan karena benar-benar merasakan dan semua itu nyata, serta patut kami pertahankan kepemimpinan Bapak hingga periode kedepannya, tutup mereka. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.